immigration official number one. Eh, menteri semata segar, menteri-menteri ni tak ada otak. You tanya budak umur 8 tahun pun boleh tak jawab siapa itu Malaysian official number one. You tak pandai baca bahasa Inggeris, kita translate bahasa Melayu. Pun you tidak faham. Apa you faham? Ah, suruh baca transkrip. Transkrip yang dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman US. Itu pun kamu tidak dapat detect lagi siapa Malaysian official number one. Kalau kamu tidak dapat detect, ah ini peguam negara Apandi. Kalau Apandi tidak dapat detect siapa Malaysian official number one, saya minta Tan Sri Apandi letak jabatan, suruh orang lain jadi peguam negara. Kalau saya ada Bachelor of Law, saya jadi ganti itu Apandi Ali. Saya tahu siapa. Dia boleh tengok, detect. Okey, ini ah Malaysian official number one. Kalau surah itu Apandi Ali, 100 tahun, you mati pun, you tidak akan tahu siapa itu Malaysian official number one.